Hi guys, assalamualaikum. So welcome back to my YouTube channel. So hari ni tahun baru Cina dan aku plan aku nak pergi hiking sebenarnya. Aku nak pergi hiking dekat Bukit Mendera. So aku pun tak tahu lagi dia punya track dia macam mana sebab ni first time aku nak naik atas hiking. Sebelum ni just naik train je. So sekarang ni dah pukul 8 suku, kita orang nak gerak dah. Jadi aku harap cuaca okey lah. Sebab 2-3 hari ni cuaca tak berapa nak okey lah. Aku pun risau juga. Tengok awan setakat ni okey, cerah lagi. So aku harap berterusan lah sampai tengah hari pun dah okey. Harap dah sampai atas je. Sebab nanti turun kita orang naik train. Dan aku harap tak ramai orang lah dekat Bukit Mendera nanti. So kita jumpa dekat sana nanti, okey? Alright. Kereta tak ada. Fail. So boleh gerak sekarang lah. Keadaan jalan pun tak ada kereta sangat. So macam boleh smooth lagi lah. Sebelum ni kan kereta, ya Allah, sesak kalau dalam pulau ni. Mile time mana pun. Okay, masuk pulau sekarang. Tapi kalau aku dah post pun dah beberapa hari dah. So itu adalah Bukit Mendera. Aku syok lah. Kat sini je ada bukit. Alah, terlindung pula. Itu dia. Itu dah dekat sana. Nampak lah. Sini nampak sikit. So keadaan jalan boleh lah. Bagi aku, kalau korang nak masuk sekarang tu okey. Tapi bila aku dah post, mungkin sekarang dah sesak lah. Sebab aku tak tahu nak post bila. Mungkin 2-3 hari lagi. Elok dah habis dah cuti. Selalunya kan, kami datang waktu time biasa. Ataupun time biasa lah macam kat weekend ke, weekday ke. Memang akan jam gila lah. So kalau sampai mesti sejam 2 jam tu confirm lah. Sekarang ni pun sejam tak sampai lagi confirm, kami dah nak sampai dah. Kereta ni dah impit pula. So sekarang ni kita dah nak sampai dah. Dah sampai dekat dia punya roundabout dia. Yang tulis selamat datang ke Bukit Mendera. Nak tengok tak? Jaga aku tunjuk kat korang. So itu dia. Selamat datang. Ke air hitam. Bukan Bukit Mendera. Oh, aku silap all semua ni. Kita tengok ni lah tu. Dia punya stesen api. Itu Bukit Mendera. Tapi kat kawasan ni agak sesak jugalah. Dia tipe parking ni tu jadi sesak. So kita orang nak pergi cari parking dulu. Oh, ramai tu Bukit Mendera ni. Kita tengok siapa yang sampai dulu kat atas. Tapi ramai lah. Biasalah time bila tak ramai Bukit Mendera ni. So sekarang ni kita orang cari parking dulu. Eden, kita orang nak pergi beli tiket dulu untuk turun nanti. Sebab kita orang naik, kita orang hiking kan. So turun kita kena guna train lah. Baru fair nama dia. Yo, turun tak payah naik. Ni takkan nak turun naik hiking kok. Letih lah. Dah nama hiking dia ni. Okay. Kalau hujan? Tak ada hujan, cerah elok kan. Masuk sini. Tak mau pergi tak siap. Orang pun tak tahu betul ke tak. Betul ke kot.
Okay ni. Kita parking yang belah atas punya. Eh bukan. Oh betul betul betul. Biasalah kita dah lama tak mai. Last asalnya mai beberapa bulan yang lalu. Turn right. So biasanya kami akan parking dekat sini lah. So biasanya bila aku mai, aku akan parking kat sini. Kalau full je aku akan parking kat yang dekat bangunan tu. Tapi setakat ni tak pernah lagi lah parking kat sana. Tu jalan yang ke tiket. Turn right. Ha, itu jalan tiga tiket. Tapi awal-awal pagi pun dah ramai dah ni. Tengok kat sini pun dah penuh. So dah seluruh parking kat sini. Alright guys, so sekarang ni kita orang dah sampai dekat Bukit Madeira. So itu adalah bukit dia. Nampak kan? So kita orang tak jadi turun naik train sebab keadaan kereta tengok itu ramai nak mampu. Kalau turun naik train aku tak tahu turun pukul berapa, sampai pukul berapa. So kita orang decide kita orang nak hiking juga turun nanti. So kita orang ikut gerak hati ni. Sebenarnya tak tahu track tu dekat mana. Kita follow orang je. Okay. Okay, sekarang ni kita dah start naik. Kita just follow orang depan je. Sebab kita tak tahu dia punya track dia dekat mana. Kita ikut depa je, okay. Nak tengok kita ikut siapa. Ya, kita ikut yang orang belakang tu, yang depan sana tu. So kita orang dah nampak dia punya track kereta api. Oh, itu kereta api. Oh. Lambat sikit je. So kita akan terus menuju ke atas. So kita guna ni Pinny Hill Heritage Track. Ya. Patutnya awak ya, dia kena kawan naik. So Bukit Madeira, laluan warisan sejak 1890. Track dia macam ini. Ya. Belum apa-apa lagi dah letih dah ni. Penat lah. Cepat sikit, cepat sikit. Cepatlah sikit. Come on, come on. Tinggi sangat dia punya ni. Padahlah sikit. Oh cantiknya. Di mana-mana pun cantik. So sekarang ni baru 1 minit. Korang boleh tengok dah view dia. Jom kita sambung. Ni dia punya track. Tapi tangga dia agak tinggi lah. Eh, aduh. Ajar hijau. Oh. Bunga api. Kita sambung. Baru 1/4 jalan. Pendat nak mampu. Oh, nampak tak? Hai. Pendek lah. Tangga dia, dia buat tinggi-tinggi. Tu yang memenatkan. Oh. Tapi okey lah sebab dia kawasan dia macam ya, dia tertutup dah dengan pokok, so dia tak panas. So kalau main tengah hari pun petang rasanya dia tak panas.
Tengoklah anak. Cik, tok. Cik, siapa ni cik? Tinggi lah. Ada tangga dia. Kejap, okey. Sekejap kita sambung. Tengoklah dia pun dah berjunam tu. Ini kalau tergolek. Teng, 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 teng. Sampai sana. Sangkut habis semua. Sebab dia punya anak tangga tu dia terlalu tinggi. Tu yang memenat kan. Kalau dia buat rendah-rendah-rendah sikit, lagi okey lah. Apapun, ha, barulah adventure sikit kan. Kami jumpa. Kita orang hiking. Ada orang pakai bubble gum. Itu apa? Kita orang hiking kita satu negara. There from Indonesia. And another one from Australia. Yeah. Australia. Where? From Malaysia. Tak ada hala tuju sebenarnya ni. Okay. So sekarang ni kita baru separuh track. Selepas 7, 8, 9, 10 kali duduk bangun, duduk bangun. Baru sampai separuh. Baru sampai dekat track yang nombor 1 tu. Perhentian. Tapi tak stop situ lah. Aku pun tak sure kat situ ada apa. Ramai lagi yang terkena galau kat situ. Let's go guys, jom kita sambung. Semangat. Kasih semangat. Semangat. Kita dah hampir sampai dekat. Tak tu lah. Tak tu dia. Tak tu dia. Cepat. This one. Hari tu. Atas ni barulah dapat udara sikit. Okay, kita nampak, kita terak train lah. 3 2 1. Lambat lah pula. Okay. Lambatnya naik. Kita naik atas dulu lah. Okay. Si. So dia ada view daripada itu dia ada track dia. Almost there. Perlu didaki. Bye bye. Kita dah separuh, kita dah nampak pokok bunga. Adakah kita di Cameron ataupun di Bukit Mendera? Sila rungkaikan. Tapi dia bunga cantik lah. Oh ada. Ni kawasan atas dia. Itu dia punya view dia. Daripada bawah kita naik. Penat. Lagi tak sure berapa lagi, berapa lama. Tapi yang pasti berpenat. Sebab tak minum air tadi. Lepas tu tak bawa air pula. Dah agak air sebenarnya. Dah lah panas kat kawasan tadi. Nanti dekat sana baru teduh balik. Okay. Jumpa sekejap lagi. Alright guys, so ini point yang untuk dekat gambar. Sebab dia ada train kat situ. So akan nampak lah. Kalau nampak dekat gambar lah. Tapi ada tempat istirahat kat situ. Betul-betul tepi train lalu. So sekarang ni kita nak menjelajah kawasan perhutanan pula. Tadi kawasan
tangga. Ha, dekat atas dia bola. Rasa udara sikit. Ha, penat. Dengan bunyi-bunyi air. Boleh nampak tenang-tenang sikit. Letih tunggu orang berhenti. Ha. Kita teruskan perjalanan ke atas lagi 470 meter. APL tu apa dia? Ha. This one. Oh, this one. Mana satu ni? Oh, ni motor road. Kita naik atas ni. Ha, oh, naik tangga lagi. Tak baca, tak mau baca. Tada. So, let's go guys. Kita dah sampai lagi. Kita dah sampai lagi. Dekat track. Oh, baru nampak ayak. Nak pergi bina ayak tu. Track lah dasar. Macam mana dia naik? Ikut atas tu. How? Okay, sekarang ni sambung dengan yang tadi. Tapi dah sampai dekat bawah train. Dia punya train punya track. Landasan. Saya berada di bawah. So nampaknya kita dah hampir sampai ke atas puncak. After tak larat dah macam putus macam kaki tadi. Akhirnya sampai juga. So aku nampak dia punya tu tempat yang selalu orang takat gambar kan, dekat belah atas makanan tu. Aku dah nampak dah. So kita orang dah sampai. Ya, aku yang sampai dulu. Sekarang ni aku nak tunggu kawan aku dulu dekat sini. Wah, oh, semut dah pula. Wah, oh, penat. Aku nak tunggu kat sana lah. Ah, dia dah sampai dah. Ha, oh, come on, come on. Sampai dah. Ah, oh, dia tekan gambar dulu pula. Ah. Oh, pedat. Tak larat dah record sebenarnya. Letih nak ompoi. Ha, oh, itu buat apa? Eh, tahu kat sana. Tu. Ah, cepatlah. Okay, jumpa dekat atas sekejap lagi. So ini dalam map dia. Tadi kita orang kat mana pun kita orang tak tahu. Wow. Kita orang lalu pusing-pusing-pusing, kot dipusing, kot dipusing, kot dipusing, kot dipusing, baru sampai. Begitulah kisah. Sekarang kita orang dah sampai. So kita dah sampai. Ini punya atas dia. Ya, yeah. Gas tap bagi kau. Baulah ada rasa hirup udara. Oh, penat kot. So sekarang ni kita orang nak pergi cari bensu dulu. Pergi makan dulu. Cari air. I need water right now. Okay. So aku dah beli air ni. This one. Es kepal. Cuba aku nak ambil. Okay. So jemput makan. Jadi aku punya strawberry split, mango and ais kepal. So total dia selepas hiking dan ada discount, okay. So total RM33. Semua ada, semua ada discount. So nak naik tu hiking, okay. Kalau nak discount jatuh. Tak apalah, dia jatuh. Strawberry lah jatuh. Strawberry. Ya, jatuh. 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 Makan.
pendek tu. Tak, batang dia lah. Ni, sini. Kedera ni famous yang ni je. Dia punya bensu je. Sama-sama bang lepas hiking. Lepas hiking. Tumpang. Sekejap lah. Dia tak apa saja kot. So jumpa yang ni, okay? Tengoklah orang. Ramai yang apa. Jom kita naik atas. Ada apa? Kita tengok dia punya view. Tapi tak apa nak cantik sebab dia lindung pokok. Dia kena pergi belah sana. Mau cantik. Jom kita tengok dia punya view. So ni dia lah view dia. Kita orang dah surrender. So kita orang beli yang fast lane je. Itu pun ramai. Ramai kan? Korang tengok lah yang first lane pun ramai macam ni. Apatah lagi yang biasa. First lane. Mana tangan aku lah ni. Ni first. Surrender. Kita orang pun surrender. Kita pun tak sanggup lah nak turun hiking. Jadi kita orang tunggu kat sana reda dulu. Baru kita orang pergi beratur. Sekarang kita tunggu kat sini dulu. Kalau cuaca pun nak hujan ni. Jumpa dekat bawah, okey? Apa nak buat? Show. Apa dia? Thank you.
See you again. So this one boleh pojokkan. So tengoklah. Siapa yang kata Penang tak ada orang? Tengok ni. Penuh kot. So jangan main lah time-time sekarang ni. Alright guys, so sampai sini untuk kita orang punya journey dekat Bukit Bendera. Jadi jumpa lagi untuk next video. Bye bye. Jumpa lagi, okay.